bisa tampil juga nih. Ada ini kayaknya drone-nya bermasalah juga nih, tinggal dikirim nih, udah baterainya juga bermasalah, drone-nya juga bermasalah ya. Ini drone. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, balik lagi dengan saya. Hari ini kita akan unboxing sebuah drone unik ya, bentuknya tuh dari masa depan, pokoknya keren banget, gokil banget, pokoknya mantap abis. Harganya juga murah meriah, cuma 260 ribuan aja. Pokoknya ini kalian harus lihat ini drone, nonton, pokoknya mantap lah. Kita langsung unboxing aja daripada penasaran ya, bagi kalian yang belum subscribe nih, subscribe dulu supaya nanti selalu dapat informasi mengenai drone-drone murah lainnya dari saya, oke? Seret, wais. Hup. Wah, sampai sebelah sini lagi. Seret. Hup. Nah, guys, kayak gini, guys. Wis, ada box-nya ternyata ya. Mantap, guys. Oke. Mudah-mudahan dapat tes juga ya. Hup. Hup. Wah, ada disclaimer-nya juga, guys, ya. Ada disclaimer-nya juga, keren juga nih ya. Oke, kita akan tarik aja nih LU200 ya, LU200, oke. Nah, guys, gimana guys, keren banget gak? Keren banget gak? Dari depan aja nih, kalian bisa lihat sendiri dari depan, ini keren abis nih drone. Wah, mantap lah, ini kita langsung aja daripada penasaran, kita akan, tapi saya coba lihat dulu. 2,43 udah pasti, terus apalagi fiturnya HD lens, dual kamera, dual kamera, mudah-mudahan optical flow ya, real time, low endurance, oh nggak ada yang aneh-aneh ya, ini juga, oke, dah langsung aja unboxing ini drone murah meriah sekali, cuma 260 ribuan untuk satu baterai, tapi saya kemarin ngambil yang dua baterai ya, kemarin saya ngambil dua baterai jadinya 200 berapa itu hampir 300 ribu, oke. LU200 drone dari masa depan, desainnya mantap abis, harganya murah meriah ya. Kita langsung unboxing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah lama keluar, udah lama tahu, tapi baru punya kesempatan buat unboxing ini drone. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, keren guys. Asli ini kita keren banget nih, mana nih? Saya kan ngambil dua baterai kok dikasih cuma satu baterai nih. Wah, ini parah nih, ngambil dua baterai kok cuma dikasih satu baterai. Kita coba cek. Saya kemarin ngambil satu baterai, dua baterai kok cuma dapat satu baterai aja. Parah ini, parah. Ya kayak gini teman, fungsinya kita unboxing ya. Fungsi unboxing, jadi kita tahu kelengkapan-kelengkapannya kayak gimana. Ya nggak ada di lain nih, mana nih? Nggak ada juga, memang cuma dikasih satu baterai ya, padahal sengaja kemarin beli dua baterai karena baterai cadangan saya udah mau habis semua ya. Coba kita cek ulang, pesanan kita dapat satu atau dua baterai ya. Nah ini teman-teman, nih abu-abu dua baterai, dikasih cuma satu baterai aja. Waduh, ini nggak dicek dulu nih pesanan orang sama yang dikirim, kirim cuma satu baterai, kita ambil dua baterai. Nah, ini nanti aja, jangan diselesain dulu ya teman-teman, jangan diselesain dulu. Kayak gitu teman-teman, ya kalian harus vote videoin dulu saat proses unboxing supaya nanti tahu apakah drone-nya lengkap apa enggak. Oke, kita biar aja nggak apa-apa, kita urusan belakangan masalah baterai. Oke, lumayan ya satu baterai. Oke, kita akan coba ini apa nih. Oh, ini ada pelindungnya ternyata ya. Ada pelindungnya. Oke, ini dua kamera ini kameranya, kamera depan. Oke, dari depan ini keren banget ya. Ini saya pikir itu kayak speaker ya. Nah ini apa, kayak mic, maksudnya ini kayak mic ya. Lihat dari gambar, sini ada lampunya. Sini sensor anti tabrak 4 sisi ya. Dari desain ini keren banget, udah kayak drone dari masa depan aja lah pokoknya. Oke, kita akan cobain obstacle avoidance. Keren sih, keren. Oke, kita langsung cek. Waduh, ini saya lupa bawa baterai nih ya. Di sini ada kelengkapannya, udah lengkap semua ya. Aduh, sayang banget. Oke, ini dapatnya apa aja? Di sini buku panduannya menggunakan Kaye Oppo. Ini aplikasinya udah Kaye Oppo. Tapi Kaye Oppo teman-teman bisa kalian menggunakan aplikasi
WiFi uap juga ya, cuman fiturnya nanti di mereka sesuaikan, fiturnya ngikut sama kayak UFO juga ya. Oke, langsung aja guys, kita cobain ya untuk terbang sebentar ya. Kita akan lihat apakah drone ini sudah optical flow apa enggak ya. Kita akan lihat dulu kameranya dan terbangnya. Nih, baterainya aja nyampur kita. Gak apa-apa, yang penting hidup ya. Yang penting hidup. Oke, kita akan langsung coba ya, daripada penasaran guys ya. Kita langsung coba aja. Baterainya tadi tipis ya. Tipis ya, kemungkinan ini kalau misalnya untuk satu baterai sih ya sekitar 7 menitan aja. Oke, kita akan hidupkan dulu drone-nya. Oke, udah hidup. Udah hidup, kita akan hidupkan remote-nya. Nah, oke, harus kain binting manual. Kita akan coba kalibrasi. Untuk kalibrasi kayak gimana? Kalibrasi seperti ini. Nah, teman-teman, untuk remote ya, kita akan perkenalkan remote. Nah, di sini katanya ada OAS, tekan selama 3 detik kayaknya yang ini ya. Tekan selama 3 detik untuk OAS ya, kayaknya di sini apa nih? Ya, nggak ada ininya ya, nggak ada tulisannya. Di sini biasanya flip untuk foto, di sini untuk video ya. Nah, ini untuk tombol trim. Ini untuk tombol trim, sini auto take off auto landing, di sini untuk headless mode dan 1K return. Oke. Lanjut langsung kita terbangin drone-nya. Kita turunkan dulu sedikit kameranya. Oh, kita terbangin, kita akan konekin dulu, sorry. Kita akan konekin dulu videonya, kita buka WiFi dari handphone. Ya, ini ada namanya Flow WiFi sekian. Terus kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasi originalnya aja ya. Kayak UFO ya, kita akan lihat di kayak UFO. Tapi ini kalian bisa pakai, biasanya gunakan aplikasi WiFi UAP ya. Ini belum connect ya ternyata. Oh, udah connect ya. Tapi kenapa nggak ngedetek ya? Oh, ini udah ngedetek. Nih ada tulisannya Flow WiFi 3059C. Tapi ini kameranya nggak tampil juga ya. Kita akan cek apa ada aplikasi di belakang. Nggak bisa tampil juga nih. Aduh, ini kayaknya drone-nya bermasalah juga nih. Yang dikirim nih udah baterainya juga bermasalah, drone-nya juga bermasalah ya. Ini drone udah ditunggu-tunggu dari kemarin, malah dia nggak bisa ini namanya, nggak bisa connect videonya. Ini WiFi udah terkonek ya, udah terhubung, tidak ada internet, wajar. Kita coba start lagi. Nah, ternyata dia bisa menggunakan aplikasi WiFi UAP ya. Ternyata kayak UFO yang bawaannya itu nggak bisa dibuka, malahan aneh ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa dibuka ya. Oke, kita akan langsung coba terbangkan aja daripada penasaran. Ini kita coba rekam langsung. Kita akan terbangkan apakah drone ini udah optical flow apa bukan ya. Untuk take off, auto take off, kalian tekan aja tombol yang ini sekali ya. Ini tekan tombol ini sekali. Terbang nggak? Kayaknya baterainya lobet ya. Wah, ini sudah dapat satu baterai, lobet lagi ya. Parah bener. Oke, kita cari baterai dulu ya. Kita ganti baterainya. Oke, nih. Ini baterai apa kemarin ya? Baterai L88 kayaknya, salah. Baterai L88 Max ya. Oke, kita coba ulang. Hidupkan drone, hidupkan remote, kita kalibrasi dulu, kalibrasi seperti biasa. Ini kita konekin ulang. Ini flow WiFi ya. Oke, teman-teman, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa connect di aplikasi bawaannya kayak UFO, kalian buka aja di WiFi UAP ya. Nah, ya kita akan rekam ulang ya. Kita akan auto take off aja, tekan tombol ini. Ini apakah dia optical flow apa enggak ya. Oh, ternyata di optical flow guys, artinya ini bagus ya drone-nya. Udah optical flow, harganya murah meriah, cuma 260 ribuan, sudah beroptical flow. Jadi udah mantap lah ini ya. Kameranya kita akan coba selfie guys. Ini hasil kamera lumayan guys, hasil kamera lumayan banget di harga semurah ini ya. Saya lihat sendiri hasil kameranya sangat lumayan sekali, mantap. Cuman 260 ribuan si kameranya udah bisa nyaingin si M23 nih ya, malahan dia lebih stabil kameranya. Mantap. Oke guys,
Mantap ya. Si drone LU200 keren. Ini recommended banget, di harga murah, terbangnya stabil, kameranya juga udah oke banget, oke. Oke, kita coba sensor tabraknya ya. Kita coba sensor tabraknya di mana ya? Di sini aja lah, kita coba aktifin sensor tabraknya. Ini mengaktifkan yang ini ya. Nih, tekan tahan lama. Aktif enggak? Oke, aktif guys ya. Ya, jadi ditekan selama 3 detik yang tombol di ujung sini. Nih, dia nggak bisa maju ya. Dia nggak bisa maju. Nah, mundur lagi dia. Walaupun kita paksa, dia mundur. Oke, entah sensor sampingnya kita cobain. Oke, berfungsi juga sensor samping kanan. Kita coba lagi sensor samping kirinya. Oke, berfungsi belakangnya. Oke, berfungsi semua guys. Oke, mantap dah ini drone ya. Ya, walaupun mengecewakan datangnya ya, kurang satu baterai, tapi oke lah. Jadi kalau kalian nanti harap dipastikan teman-teman, kalau misalnya nanti mau order 2 baterai ya, harap dipastikan di chat dulu penjualnya, dipastikan baterainya, bilang aja baterainya harus dicek dulu ya, minta 2 baterai, dikirim harus 2 baterai juga ya. Oke. Oke teman-teman, ini udah mantap lah, recommended banget, di harga murah, terbangnya juga stabil, cuma 260 ribuan, kameranya udah oke, joss banget di harga 200 ribuan. Recommended buat kalian, kalau mau silahkan beli aja, tapi yang saya saranin tadi, kalau beli langsung nanti di chat di kolom order, minta jangan lupa baterai atau gimana kalau kalian beli 2 baterai, oke? Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya, kita akan tes terbang dari drone ini fullnya ya. Kita akan tes terbang fullnya. Kita akan lihat di kondisi yang agak terang. Ini kan mau hujan ya, agak-agak gelap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Ini kalau kalian kepingin sama drone ini, cek link yang ada di deskripsi video ya. Untuk link pembeliannya saya taruh di situ ya teman-teman. Harga 260 ribuan. Tapi ingat, yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian pesan 2 baterai, kalian harus pastikan, harus chat nanti sama sellernya, bilang aja saya pesan 2 baterai, jangan sampai salah kayak gitu ya. Harus dipastikan kayak gitu teman-teman, karena ini udah kelihatan agak-agak gimana gitu ya, kurang-kurang teliti kayak gitu ya untuk pengirimannya. Oke, terima kasih ya, nanti kita akan berjumpa kembali di pengetesan selanjutnya. Kita nanti akan full test dan kondisi yang agak-agak terang. Ini kan gelap ya, pagi dan mau hujan pula, jadi hari ini agak-agak gelap kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone LU200 keren, gokil, mantap, abis ya. Wajib beli, rekomendasi, pokoknya rekomendasi, di harga paling murah.